Mata apa dua dua mata. Ini bukan punya kita. Cinta. Ini bukan punya kita kan? Bukan. Bukan, bukan. Ini kita mau ini. Lo nanti mau. Jimat bang, kan? Oh, rekan-rekan sekalian, ini kita rilis hari ini tentang penangkapan kasus narkoba di wilayah Polresta Bogor Kota periode bulan Juni 2020. Ini ada 19 tersangka dengan barang bukti narkotika jenis sabu 66 gram, jenis ganja 2 kilo 52 gram dan jenis gorilla 90 gram. Ada 19 tersangka. 24 tersangka dari 19 perkara. Kalian bisa lihat di sini barang bukti sudah kita gelar dan di belakang ada tersangkanya. Modusnya hampir sama dengan yang sebelumnya, ada sebagai pengecer, ya, pengedar, kemudian dengan apa? Secara sistem tempel itu. Mana ini ada yang besar sabu sampai belasan bahkan puluhan gram. Ini dituntut apakah bisa hukuman mati atau seumur hidup gitu? Yang nomor 50 gram. Iya. Ada hakimnya. Artinya dari kita apakah maksimal? Di sini kan jelas ancaman hukumannya jelas. Ya, karena ini ancamannya minimal 6 tahun. Maksimal 2 tahun. Misalnya 112, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 114, oh, itu lain lagi tuh. Ada dua kasus. Diskus masalah penangkapan penipuan. Jadi gini, fenomena narkotika ini seperti fenomena guna. Dan pada saat PSBB kemarin, ya ini juga kita secara operasional pengungkapan kasus narkotika. Tapi bandar-bandar pada saat PSBB juga lebih memilih untuk di rumah atau gimana ya? Atau setelah ini baru ini kan supaya intimen juga kalau misalnya orang di rumah mungkin banyak juga yang tidak keliaran, tidak dagang ya kemudian polisi juga tidak aktif untuk menangkap untuk mencari informasi ya kan akan nggak ada tangkapan. Ini suatu daerah bisa digambarkan ya aman narkotika atau tidak kita tuh banyak apa indikatornya. Kalau polisi nggak rajin menangkap, nggak rajin nyari informasi, aman dong narkotikanya. Kita juga nggak tahu, ya, tidak ada kejahatan narkotika di situ, karena polisi sendiri nggak aktif. Nah, kemarin masalah dari Februari, dari Maret, April, Mei, karena situasi PSBB, fokus kita kepada berkaitan untuk membantu masalah pandemi COVID, kita juga tidak aktif, hanya sekedar mengumpulkan informasi-informasi. Nah, bulan Juni ini baru kita aktifkan lagi, tertangkap dengan jumlah yang cukup signifikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!